Hi, hello and good day everyone. Kali ini kita akan berkongsi bagaimana kita nak tambah wallet manual untuk aplikasi Semuka. Yang di sini tambah wallet manual. Baik, kita ada dua jenis tambah wallet. Tekan tambah wallet sama ada manual ataupun express. Express, manual. Baik, sebaiknya kita guna express 24 jam. Baik, untuk manual, jika tuan-puan mengalami masalah pin number dan telefon rosak, jadi pin tidak dapat dihantar ataupun tidak ada online banking, guna manual. Baik, sebagai contoh, kita guna manual dan receipt kita hendaklah claim di sini. Claim receipt di sini dan isi amount berapa jumlah yang ada. Baik, sebagai contoh, kita buat manual online banking. Terus kita pergi kepada internet online banking dan kita taip Maybank dulu. Pastikan manual dibuat, okay, manual dibuat ketika waktu pencabar. Jadi sebagai contoh Maybank dulu, maybank.com, Baik, pastikan website dia maybank2u.com.my untuk Malaysia dan MY. Baik, nampak tak dia? Masukkan username dan password seperti biasa. Baik, setelah masuk login username dan password seperti biasa, tuan-puan akan masuk ke paparan ini. Details ataupun terus tekan transfer fund untuk pergi ke arah untuk pindah duit. Baik, untuk pindah duit, tuan-tuan boleh setkan favorite, my favorite account Semua Pay Wallet 5686070954 dan kita boleh terus tekan. Mudah saja. Jadi kita letakkan amount, contoh kita nak letakkan tambah RM5, tuan boleh dan kita katakan trial manual. Okay. Dan manual trial kita boleh letak apa saja. RM10. Okay, email kita boleh letak Semua Pay Malaysia pun boleh. Malaysia@gmail.com. Okay. Dan kita terus tekan transfer. Baik, setelah tekan transfer, tuan-puan akan transfer ke Semua Pay Selain Berhad RM5. Tekan confirm. Baik, setelah tekan confirm, tekan save receipt untuk kita claim muat naik ke dalam app Sumpi. Okay, save receipt dan kita download saja. Okay, download again. Okay, kita terus di bawah ke paparan ini dan kita boleh screenshot dan kita akan lihat notis Semua Pay, transfer itu Semua Pay sudah ada, PDF pun ada dan kita boleh screenshot saja untuk cepat. Okay, screenshot. Okay, selepas screenshot kita kembali ke paparan dan jangan lupa kita log out selepas kita transfer dan download receipt. Kita log out. Okey, selesai. Kita sudah pun transfer dan kita kembali kepada app Semua Pay. Okay, pastikan kita buat waktu hari bekerja dari 8 pagi hingga 8 malam. Sekurang-kurangnya sebaiknya hingga 8 malam atau 5 petang. Baik, kita ada baki di sini dan kita akan tambah wallet. Seperti biasa, tekan tambah wallet.
pergi kepada manual bagi yang nak manual, dan di sini kita tekan screen ini, receipt pesan transaksi, tekan di screen ini dan kita masuk kepada galeri, okay, allow, dan kita pergi yang terkini. Baik, recent, kita pergi file recent yang terkini dan kita akan ada nampak screenshot yang terkini di sini. Tekan yang ini dan select, baik, terus dia masuk RM5 dan kita tekan amount yang sama dengan nilai di sini, okay, tekan RM5, iaitu RM5, dan terus kita tambah wallet. Baik, permohonan wallet anda telah jadi diterima dan diproses, akan diproses secepat mungkin. Baik, sekarang jam 5 tepat, biasanya antara 10 minit hingga 15 minit akan diproses. Baik, kita tekan OK dan kita boleh lihat transaksi, di bahagian transaksi boleh lihat status bayaran di sini, dan tuan-puan akan lihat tambah wallet, kita lihat ni status bayaran untuk saja, dan kita lihat tambah wallet ni, kita belum bayar apa-apa tapi kita ada tambah wallet. Baik, RM5, tanda soal maksudnya ianya di dalam proses. Baik, sekurang-kurangnya ambil masa 10 minit hingga 15 minit untuk staff manual check transaksi di account bank, semua pay serembahan, 5 minit, dan ini bandar kita rekod tambah wallet. Okay. Yeah, TP, kita nampak TP di sini semuanya adalah automatic tambah wallet express. Jadi ini sebagai contoh kita buat tambah wallet manual, dan di sini juga kita akan lihat rekod tambah wallet semua ada kita dah masuk ataupun belum. Baik, selain itu tuan-puan boleh lihat di sini akan ada notis-notis lain, okay, banyak kelebihan di sini. Tambah wallet, kita ada akaun simpanan dan taraf terkumpul sekarang ada 326. Ini apa yang kita telah buat transaksi di sini. Kita ada bonus kongsi, bonus rezeki, dan kita ada kronologi, kredit, kredit ni duit masuk, okay. Termasuklah wallet reload, termasuklah tambah wallet, wallet reload kita juga boleh semak di sini. Kalau masuk hari ini 32 hilang jam 2 tadi dah termasuk sharing bonus di yang terakhir masuk. Ini debit ni duit keluar. Sekarang kita sedang tambah wallet. Okay, masih lagi dalam proses. Okay, tuan-puan boleh lihat sekarang 17.06, tadi kita buat 17.06 tu bermasuk antara 5 minit sudah pun masuk reload RM5. Baik, kita boleh simak pula di bahagian kredit. Okey, wallet reload RM5 17.06, 17.06, dan kita boleh simak juga di bahagian kronologi juga dah masuk 17.06 wallet reload RM5. Jadi lebih kurang dari RM5, 5 minit, antara 5 minit hingga lebih kurang 15 minit wallet reload akan masuk, pun tambah modal akan masuk, dan ia akan tambah RM5, tambah RM3, jadi itu dia RM28. Baik, itu saja cara tambah wallet menu. Jangan lupa bagi pengguna baru muat turun. Baik, ini transaksi RM1,129 selama setahun. Baik, ini adalah duit bonus yang telah kita guna pakai. Jadi daripada RM1,000 lebih, tinggal RM700 lebih, dan kita tambah lagi wallet RM5. Jadi betapa untungnya, kita kongsi saja, download dan masukkan di set 1385597 69, ataupun tuan-puan boleh scan di sini. Okay, scan imbas QR code ini. Baik, itu saja perkongsian bagaimana kita nak tambah wallet secara manual, ataupun tambah wallet ataupun tambah modal manual. Okay, semoga bermanfaat. Bye bye.